besar dari banyak, karena lokasi tersebut mungkin pada zaman dulu banyak pohon tertentu, misal gudang, tapi banyak gudang dengan anom, dengan putih, dengan buka, dan sebagainya itu karena campur beringin gayam, warna gayam, itu karena langkah warna gayam, itu karena tumbuh kami, misal karang, karang itu artinya bukit, berarti di sini lokasi tumbuh kami bukit, karang, bumbu, itu lalu parunggalan, parung adalah sawah atau ladang, tanah di tepi sungai yang bisa dilanjutkan dalam bumbung parung sekarang kita perjuangan yang bilangnya yang cepat pada pikul lalu ada juga sosial kurungan kurung luas ya maaf ya dan kemudian pintoleng karena pintoleng malah disebut dengan kurungan itu pada zaman dulu bukan sekarang. Lalu karena aman warga mulai menghuni kembali dan sekarang sebenarnya tak ada namanya Jumoro atau mau datang Jumoro datang ada yang banyak satu sekali karena misal kalau kerajinan itu adalah kerajin itu tanah siapa itu ada tanah apa kalung itu adalah di hutan namanya kalung berani mengatakan itu karena daging atau jenazah mungkin bisa kita membakar sendiri ada suara bergore itu petis itu namanya petis dan kita mengatakan informasi jadi itu suara itu paling itu pasti untuk menunjukkan pemulung menyusulkan jenazah yang dibunuh itu masih dalam berkata karena ini artinya sengsara sengsara itu memiliki kita untuk dijaga itu dibersihkan dari sengsara mengangkat dan jago itu pasti dari ritual tertentu entah ritual apa itu pokoknya itu zaman kerajaan Mataram kuno dulu zaman peradaban Hindu. Jadi kalau sekarang udah tahu itu sekarang udah punya bidang dan bukit jabu, jabuan, jabunan. Nah itu banyak sekali. Kalau Tirto itu pedetaan di pedetaan ageng di Kabupaten Magelang terdapat tiga di daerah yang namanya Tirto yaitu di Kecamatan Mugit, Gerabak sama Salam itu namanya Sudeto itu pedetaan ageng. Karena durasi pendek ini waktu banyak banyak poin yang ingin saya bicarakan tapi ya durasi nih tapi itu nggak bagus semenjak membuat channel ini udah ganti berapa kali apa ya 4 kali rusak itu yang terakhir sebagai hilang pas busuan jatuh lalu diambil orang. Banyak banget kisah sejarah dan seni budaya yang bisa belum diungkap di daerah misal di daerahku di Kabupaten Magelang yang pernah menjadi pusat yang vital dan sakral banget bagi kerajaan Mataram kuno kan hingga banyak didirikan bangunan candi Hindu dan Buddha
lalu pada masa Mataram Islam itu semisal karena lokasi fungsi lokasi itu maka jadi dimiliki nama daerah yang di dekat masjid namanya biasanya jadi Union Pak Kaum maka menjadi Kauman. Itu juga di zaman Hindu dulu juga lokasi untuk Union untuk para pemusik Jawa kuno itu musik kan kalau zaman dulu kan bisa disakralkan untuk upacara-upacara agama juga ada musiknya semisal ganjuran itu membawa jenazah dari gadak ke kejadis tadi itu juga pakai alat musik maka nama lokasi untuk hunian mereka disebut sesuai dengan alat musik Jawa akan ada kaitannya sama musik Jawa misal kloningan jadi kloning sinden jadi sendien saron gamol kalau gamol sendiri mungkin itu kata awal dari gamelan atau apa itu gamol kalau gamol kan sekarang adanya di Lampung itu kalau di Jawa sekarang namanya gamelan saron sinden kempulan dan sebagainya. Lalu lokasi untuk jeda atau istirahat para peziarah dan pelaku ritual itu namanya lokasinya disebut sebagai Parimanan maka pada masa kini menjadi nama Parimono dan Pari banyak dusun Pari dan kalau Parimono cuma satu tapi kalau Pari banyak di Jawa ini itu banyak banget besar hasil punya ada dalam channel ini banyak ngomong gini capek situasi gue lagi gak sehat.